Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan ya sobat ya. Dan hari ini tepatnya di hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan kembali hadir mengudara ya sobat. Dan akan memantau situasi terkini perkembangan jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya sobat. Dan seperti apa progres saat ini ataupun perkembangan jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat, simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya sobat. Dan jangan di skip ya sobat ya, agar sobat semua dapat mengetahui seperti apa perkembangan saat ini di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya sobat ya. Dan seperti yang kita lihat tepat di depan sana, itu adalah jembatan Cikretek ya sobat, yang sudah bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya sobat ya. Dan sudah dibuka untuk dua jalur ya sobat ya, yang mengarah ke Cikretek ataupun Bogor ya sobat ya. Dan kita nantinya akan mencoba melihat lebih dekat lagi seperti apa kondisi saat ini di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya, apakah sudah selesai untuk pengecoran separatornya ya ataupun pembatas jembatannya. Yang kita lihat saat ini arus lalu lintas di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat terlihat lancar ya sobat ya, dari arah Cikretek maupun dari arah Bogor ya. Nah seperti inilah sobat YouTube situasi terkini di sekitar area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya. Dan hari ini tepatnya di jam 5:30 ya sobat ya, kita memantau di sekitar area jembatan Cikretek ya sobat ya. Dan seperti yang kita lihat untuk separator batas jembatannya sepertinya sudah selesai untuk pengecorannya ya sobat ya. Tepat di depan sana sudah terlihat selesai ya. Dan seperti inilah ya sepertinya untuk suasana saat ini di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya. Dan seperti yang kita lihat untuk lahan bekas bongkaran ruko sudah terlihat rapi ya sobat ya, yang berada di depan sana di sisi jembatan Cikretek ya. Nah, tepatnya di samping pom bensin ya Cikretek ya sobat ya, sudah terlihat rapi untuk lahan bekas rukonya ya sobat ya. Nah seperti inilah ya seperti untuk suasana saat ini. Dan tepat di bawah kita ini terdapat satu unit mobil kren ya sobat, yang mungkin akan dilakukan untuk pengangkatan backcasting ya, backcasting separator ya sobat ya, yang kita lihat. Dan masih terdapat juga satu alat berat eskavator ya sobat ya, yang berada di bawah kita ini tepatnya. Dan mungkin masih dalam progres pemindahan ataupun pengangkatan ya sobat ya. Dan seperti inilah ya sobat ya untuk suasana saat ini. Dan alhamdulillah untuk jembatan Cikretek sudah hampir selesai ya sobat ya, dan tinggal finishing saja ya untuk jembatan Cikreteknya ya. Nah seperti inilah suasana saat ini di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat. Dan ini tepat di sisi kiri kita ini bangunan ruko ya sobat ya, yang masih dalam progres pembongkaran ya sobat ya.
Nah, seperti inilah ya penampakan dari ruko yang masih dalam progres pembongkaran ya, seperti. Dan tepat di bawah sana area bawah jembatan Cikretek ya, seperti ya. Terdapat juga blok balok pengunci ya, seperti ya, yang nantinya digunakan untuk abutmen fondasi beronjong ya, seperti ya. Nah, seperti inilah penampakan tepatnya di bawah jembatan Cikretek ya, seperti ya. Sudah terlihat rapi ya untuk area bawah jembatan ya. Dan di depan sana adalah kolong jembatan ya, seperti ya. Kita lihat untuk lebih dekat lagi. Seperti inilah sepertinya untuk progres bawah jembatan Cikretek nantinya akan di progres shotcret ya sobat ya, ataupun pengerasan dinding di sekitar bawah area jembatan Cikretek ya sobat ya. Dan ini nantinya akan dibikin kayak tebing gitu ya sobat ya. Nah, seperti inilah ya sobat untuk penampakan di bawah kolong jembatan Cikretek ya, sobat ya. Dan untuk arus lalu lintas saat ini di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat terlihat lancar ya, sobat ya. Tidak ada kendala kemacetan. Dan untuk sobat semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe ya sobat, agar sobat semua tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari channel YouTube Mas Dep Jalan-Jalan ya. Dan kita akan mencoba melihat di area bongkaran ruko ya sobat ya, yang sudah dilakukan pembongkarannya. Akan mencoba melihat lebih dekat lagi ya sobat ya. Nah, ini adalah bekas bongkaran ruko ya sobat ya. Lihat sudah rapi ya sobat ya, alhamdulillah. Untuk area sisi jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat sudah terlihat rapi ya, dan tidak ada bangunan di sisi jembatan ya sobat ya. Inilah ya untuk suasana saat ini di area sisi jembatan Cikretek ya seperti. Banyak sekali ini warga-warga berantusias mencari serpian-serpian ya, ataupun bekas bangunan ya sobat ya.
Dan seperti inilah ya sempat untuk penampakan di kolong jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya. Oke sobat YouTube, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk sobat semua. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya ya. Nantikan update terbaru dari channel YouTube Mas Cep Jalan-Jalan mengenai perkembangan jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ya. Terima kasih untuk sobat semua, salam sehat untuk kita semua dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.